Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara setting DPI di HP Infinix ya guys. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara setting DPI di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara setting DPI di HP Infinix, untuk langkah pertama itu kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembang ya guys ya. Nah, untuk cara mengaktifkan opsi pengembangnya, kita masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu guys. Nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk lagi ke ponsel saya. Baik sahabat, jika sudah masuk ke ponsel saya, untuk langkah selanjutnya kita scroll ke bawah ya guys ya. Dan untuk mengaktifkan opsi pengembangnya, kamu tinggal tekan saja nomor bentukan sampai 7 kali ya guys ya, hingga opsi pengembangnya aktif di HP Infinix kamu. Nah, jika sudah aktif, kemudian kita kembali ke pengaturan lagi dan kita scroll ke bawah guys. Kita scroll terus sampai ke bawah dan kamu cari saja menu sistem. Kita masuk ke menu sistem. Dan untuk langkah selanjutnya kita masuk lagi ke opsi pengembang ya guys ya. Nah, pastikan opsi pengembang ini di HP Infinix kamu sudah aktif ya guys ya. Jika sudah aktif, kemudian kita scroll ke bawah ya guys. Kita scroll ke bawah, kita cari untuk settingan DPI di HP Infinix ya guys. Nah sahabat, untuk settingan DPI di HP Infinix yaitu kamu cari saja menu lebar terkecil. Ini adalah settingan untuk DPI di HP Infinix. Kita tekan. Kemudian jika kamu ingin mengubahnya, kamu tinggal ubah saja untuk DPI-nya di sini ya guys ya. Kalian sesuaikan saja sesuai selera kalian. Sebagai contohnya di sini saya akan mengubah DPI di HP Infinix saya menjadi 320. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita tekan OK saja. Dan untuk langkah selanjutnya kita tekan Home dan maka secara otomatis DPI di HP Infinix kamu sudah berubah guys. Dan caranya cukup mudah sekali kan untuk cara setting atau mengubah DPI di HP Infinix guys. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini ya guys ya. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.